Kita unboxing paket yang kecil dulu dari Entior Official. Bagus sih, tapi kayak orang judes sama Kak. Galak ya. Okay. Tapi ini aku yakin ini pertanyaannya bagus. Entior Official toner. Nah, toner Centella Asiatica aman. Kakak juga rambutnya kayak agak gelombang gitu. Iya. Wah, oh, kan jarang diikat ya. Iya. Jadi Nadise. Itu lagunya. Oh iya, sorry. Maaf. Humming lagu apa dia ya? Si Suzy aja, tau kan Suzy itu yang apa? Suzy apa? Yang Korea? Gak tahu lagi. Artis ya? Artis dia tuh dia pas dia masih ini masih gemuk, beda tau mukanya agak kotak gitu. Tapi sekarang dia udah bagus ya. Jadi serba slim. Semuanya. Apa itu, Kak? Ini adalah Herborn Head, Kak. Jadi dia adalah kain atau satin gitu. Oh, buat ini dong? Tidur. Oh, buat tidur? Oh, iya lagi. Oh, jadi biar rambutnya itu dimasukin. Biar gak kena kain katun. Jadi kenanya kain satin. Biar halus. Iya, kasih bonus. Tapi sekalian aja Kakak ini beli apa sih namanya? Sarung bantal. Sarung bantal. Nah, aku mikirnya kalau sarung bantal nanti pindah-pindah aku harus ganti sarung bantalnya juga. Jadi bawa ini aja. Bonet-bonet gitu. Terus ini aku dikasih itu, Kak. Apa? Ada yang temanku just tip, kayaknya dia dapat bonus gitu, terus aku dikasih. Oh, itu dikasih? Cuman aku terlalu judes kan. Iya, gelap ya. Makanya kayaknya menurut aku lipstick yang ini buat yang kulit putih bagus. Kayak jadi di sininya gelap tapi kulitnya putih banget gitu loh. Oh iya. Itu kalau enggak ini pun kalau untuk sehari-hari kayaknya kurang. Aku mau pakai ini kalau aku ke pesta. Sedang kita make up gitu. Formal. Iya. Atau misalkan sebenarnya ngantor, tapi kan enggak cocoknya di bimbel ya. Kalau di kantor yang beneran gitu ya. Iya, kalau di bimbel kayak rasanya gimana ya? Oh iya, enggak ramah nanti kelihatannya. Silakan ibu. Ya Allah, enak banget ibu. Assalamualaikum. Kuman. Iya. Masuk. Ini dari siapa ya? Oh, lagi di Malang. Oh, ya apa? Oh, ini asel asentika. Madagascar serum. Aman. Dan smartwatch. Instagram
kan telepon lo. Tapi enggak, tapi berdari. Ini coba lah, masa gak ada story-nya? Ada story-nya. Malam banget ini mau ketemu. Dasarnya tidur pagi ya itu tuh. Silasnya itu kesibukannya apa? Ya, kesibukannya apa? Charge dulu ya. Gimana cara casnya? Kapan di sini? Oh, dari semua unit usaha. Bukan enggak. Oh, kira ini 5% buat sendiri. Enggak gini, misalkan totalnya berapa? Ada 5 unit. Nah, misalkan chat changing. Oke, ada 3. Berarti ada 15%. Gimana sih? Iya, dari masing-masing kan. Dari masing-masing, bukan akumulasi kan. Bukan akumulasi dari ketiga itu. Iya, atau iya dekat, aku beberapa kali pernah kesana. Cuma sekarang karena Bajau sudah terkenal ya, jadi nggak asik lagi karena ngantri maksudnya. Pokoknya kalau Waka kesini ntar gue tunjukin tuh apa kafe-kafe itu. Ayolah, sini pokoknya, sini dulu. Kan kalau Depok itu ramah transportasi umum, maka bisa berhenti di UI, kakak bisa berhenti di apa? Pondok Cina, mau turun di mana aja tuh deket. Karena kan aku kan di Margonda tuh, Margonda tuh di kotanya, di tengah-tengah, jadi gampang ketemunya. Ah, pas banget tuh, aku sering di UI, maksudnya di stasiunnya ya, bukan di UI-nya. Sun ya kita apa? Kapan? Kata siapa? Hah? Masuk ke PAI? Ngapain aku di PAI? Kata siapa? Gila. Enggak lah, ngapain orang aku tidak mengajar ya. Ngajar apa juga ya? Pada ini kayak udah capek dengan kehidupan di Jakarta sih, biasanya orang-orang ke Malang. Oh gitu. Kak, aku sumpah, aku udah nggak pernah. Aku nggak tahu sekarang Malang kayak gimana, aku nggak pernah ke Malang gimana. Pengen begitu tapi gimana
tuntutan hidup ini selalu hura-hura. Ah, itu lebih huru-hara lagi ya. Kamu nih tanggung jawab apa? Kenapa dia? Apa itu kak? Oh, astagfirullahaladzim, sabda cipta. Sabda itu, sabda yang apa? Oh, sabta, kirain sabda. Iya, kirain sabda perubahan. Kirain sabda yang itu, yang satu lagi, tahu gak? Enggak, ini aku ngomongin orang. Orang itu suaminya si Kania Cipta itu loh. Tahu Kania Cipta gak? Enggak mungkin enggak tahu sih. Tahu ini. Ih, kakak enggak mungkin enggak tahu. Eh, namanya ini, tahu enggak Malaka Project? Ya, Malaka Project itu kan ada siapa sih kan? Oh, enggak lah. Ngapain? Eh, Kak, aku sudah pure Kak dengerin gue. Aku tuh udah pure pendidikan sekarang. Eh ya, oh ya, oh ya, maaf, maaf, maaf. Keratin. Eh, Kak, aku tuh udah pure pendidikan sekarang hidupku nih. Ya, kan lingkunganku di pendidikan non formal. Iya, tapi kan beda lingkupnya. Kalau dia lingkupnya apa? Apa training apa? Konsultif. Oh, consulting. Kenapa dah? Lagi gue kalau ngomong sama dia, consulting. Oh, consulting. Journal planner. Ya udah, consulting. Enggak kan kalau aku kan pendidikan non formal, terus lingkupnya udah orang belajar mulu, ya kan, ngurusin orang belajar mulu. Tidak, aku tuh bukan itu, hah? Oh iyalah. Oh iya, dinas pendidikan. Iya, beda. Kok? Karena kan aku bimbel, Kak. Apa? Oh, kan kalau